Kabar diundangnya Tycho di istana sontak menggegerkan publik lantaran tidak semua orang bisa mengalami yang seperti dialami Pulung Mustika Abima atau Tycho. Diketahui sebelumnya bahwa Tycho selama 12 tahun telah merawat ibundanya dengan susah payah, namun dia melakukan dengan senang hati serasa tak punya beban. Memang benar penderitaan Tycho sempat membuat Prabowo Subianto meluangkan waktunya mengunjungi rumah Tycho di sela-sela kesibukannya mengurus tugas negara yang menjadi beban di pundaknya. Diketahui bahwa Tycho tak bertemu ayahnya Herman Muji Susanto selama 12 tahun. Alangkah terkejutnya Tycho mengetahui bahwa ayahnya sudah berpulang ke Rahmatullah sejak 7 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2015. Mengetahui ayahnya sudah meninggal dunia, Tycho berencana menggelar tahlilan guna mengirim doa pada almarhum. Kabar ini pun langsung direspon tetangga sekitar, mereka akan membantu Tycho guna membantu niat baiknya. Kembali ke kabar Tycho, yang dikabarkan telah mendapat undangan dari istana. Presiden Jokowi yang mendengar kabar Tycho trending di medsos karena merawat ibunya selama 12 tahun, membuat dirinya ingin bertemu dengan Pulung Mustika Abima atau Tycho. Nah, sahabat, sebelum membahas Tycho yang dikabarkan dapat undangan dari istana dan kabar Bu Eni sudah bisa tertawa lepas, alangkah mulianya jika sahabat berkenan menekan tombol like, komen, subscribe dan share serta lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kalau sudah, simak ulasan berikut ini. Sementara itu dari pihak istana, lewat juru bicaranya mengatakan pihaknya akan mengutus Mensos Bu Tri Risma Maharini. Perlu diketahui bahwa Bu Risma adalah sosok yang digadang-gadang PDIP menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur pada pemilihan tahun 2024 mendatang. Dalam wawancara dia menjelaskan bahwa sementara ini belum bisa menemuinya lantaran dia masih banyaknya pekerjaan yang harus diurus. Insya Allah, kami akan menemuinya agar kita jelas tentang kabar yang telah beredar, karena selama ini kami masih belum jelas karena banyak kabar yang kurang positif, atau bahkan kabar misleading atau hoak. Sementara itu Bu Eni yang sudah mendapat perawatan intensif, dokter menunjukkan perubahan yang sangat baik, bahkan Bu Eni sudah bisa diajak ngomong dengan lancar, dan bahkan dia bisa tertawa lepas saat suster yang merawatnya berbicara melucu. Tycho menjelaskan, bahwa kondisi ibunya yang kini mendapat perawatan dokter, alhamdulillah, perubahannya sangat signifikan, mungkin sebulan dua bulan ibuku sudah bisa pulang. Kami hanya bisa mendoakan agar Bu Eni bisa lebih cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan Tycho, amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar. Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.